Nyeri saat kencing bisa jadi gejala awal penyakit kelamin gonore. Gonore atau yang lebih dikenal dengan kencing nanah adalah jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit kelamin ini bisa terjadi pada orang yang sudah aktif secara seksual atau dilahirkan dari ibu yang mengalami kondisi terkait. Selain aktif secara seksual, risiko terjadinya gonore juga bisa sangat tinggi jika terdapat faktor-faktor berikut ini. 1. Berhubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi gonore. 2. Sering berganti pasangan seksual atau seks bebas. 3. Hubungan seksual anal. 4. Memiliki riwayat infeksi penyakit kelamin. 5. Memiliki riwayat radang panggul. 6. Menggunakan KB dalam rahim. Gejala gonore sangat bervariasi. Pada pria, gejala awal yang mungkin dirasakan adalah gatal dan panas di sekitar uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih ke bagian luar tubuh. Selain itu, terdapat pula sensasi nyeri saat buang air kecil dan keluarnya nanah yang terkadang disertai darah dari ujung uretra. Sedangkan, gejala gonore pada wanita bisa meliputi beberapa keluhan berikut ini. 1. Keluarnya sekret vagina berbentuk nanah dan memiliki aroma tidak sedap. 2. Terasa nyeri saat berkemih. 3. Terjadi perdarahan di antara dua siklus haid. 4. Nyeri saat berhubungan seksual. 5. Nyeri pada perut atau panggul bagian bawah. Bila merasakan gejala atau keluhan tersebut, sebaiknya Anda segera berobat ke dokter. Dengan demikian bisa segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait ada atau tidaknya infeksi penyakit kelamin gonore. Jika hasilnya positif, penanganan yang paling baik bisa segera diterapkan. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?